suami mami. Kenapa harus dibuang? Karena kan dia sama cewek cantik mama. Terekam di video unggahan akun Instagram @pembasmi.kehaluan.real tampak seorang bocah perempuan yang sedang dalam sesi curhat bersama ibundanya. Tak disangka bocah itu memaksa ibundanya untuk membuang saja sang suami alias ayahnya ke tempat sampah. Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar. Mengapa bocah yang kelihatannya masih balita tersebut sampai berpikiran untuk menyingkirkan ayahnya? Tak disangka rupanya si gadis cilik sedang overthinking lantaran ayahnya mempunyai rekan kerja yang rupawan. Bahkan ia sampai takut bila ayahnya akan menikah lagi dengan rekan kerja yang cantik tersebut. Lantaran begitu cemas bila ayahnya akan menikah lagi, bocah itu pun menyarankan kepada sang ibunda agar membuang saja suaminya. Tentu saja video ini mendapat beragam respon dari warganet, meski kebanyakan mereka tidak habis pikir dengan saran yang disampaikan. Mereka menilai bagaimana bisa bocah cilik memikirkan perihal kemungkinan ayahnya berselingkuh dengan rekan kerja yang cantik, hingga mengusulkan untuk dibuang saja. Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan warganet, sebagaimana yang terlihat di kolom komentar postingan tersebut. Mungkin sering melihat tontonan atau mendengar sesuatu yang belum pantas di usianya, kata warganet.